hati-hati lainnya si muni kui bid'ah ikhlas. Untuk memastikan program pemerintah Kabupaten Nganjuk Tricita Bakti terkait dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat melakukan kunjungan kerja bertajuk Jumat Berkah di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Jumat secara bergiliran di desa-desa ini bertujuan untuk memastikan agar pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk tepat sasaran. Selain itu, dengan kegiatan Jumat Berkah ini, Bupati Novi dapat menyaksikan pembangunan di desa serta dapat mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat dan memberikan bantuan. Kegiatan Jumat Berkah ini diawali dengan pemberian bantuan kepada keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Balai Desa Cerme. Dengan turun langsung ke desa-desa, Bupati juga ingin mengetahui secara langsung efektivitas program pemerintah yang dikerjakan bawahannya terkait pembinaan sumber daya manusia. Dengan program tersebut, pemerintah dapat langsung memahami setiap masalah yang ada di tingkat bawah. Setelah itu, Bupati juga langsung mengajak organisasi perangkat daerah atau OPD untuk segera merespon dan mencari solusinya. Kegiatan inilah, pengawasan langsung ke lapangan, pembinaan langsung ke lapangan, ini dalam rangka untuk saya langsung melihat sejauh mana efektivitas pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh bawahan saya tentunya. Ini sejauh mana? Saya ingin melihat langsung dan saya langsung berinteraksi untuk melihat bagaimana perkembangannya. Dan alhamdulillah di Desa Cerme ini pada umumnya saya rasa sudah cukup baiklah, dan namun masih perlu ditingkatkan untuk kemampuan sumber daya manusianya, karena perlu sekali masyarakat memahami bagaimana itu bahayanya genting atau apa, bahayanya stunting, kemudian programnya pemerintah daerah apa saja, kemudian bagaimana membangun sumber daya manusia, kemudian menjaga keutuhan bangsa. Ini perlu diberikan arahan dan pembelajaran kepada seluruh masyarakat atau warga yang ada di wilayah kabupaten. Bupati mengajak kepada keluarga penerima manfaat untuk membangun generasi-generasi bangsa yang diawali dari keluarga. Kegiatan Jumat Berkah ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Marhain Jumadi, Sekretaris Daerah Mokhat Yasin, dan sejumlah pejabat pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.